Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Longbro. Nah, ini saya ada di apa namanya, di dekatnya DBT ya, Damhopper ya, dekatnya double trailer ya. Ini saya lagi menyaksikan bagaimana cara bongkar material yang ada di baknya ya. Oke, oh ternyata begini ya. Mantap sekali. Yang depan sudah kosong, tinggal yang belakang. Satu dam memerlukan waktu kurang lebih 1 menit 30 detik ya, untuk kembali ke posisi ya. Berarti kalau kali dua itu sekitar 3 menitan ya, 3 menit 4 menit ya, karena ditambah sama majunya DBT ini ya. Oke, ini maju untuk bongkar yang belakang. Oke, mantap sekali ya. Jadi memakai sistem hidrolik, termasuk buka dan tutup pintu sampingnya ya. Wow, ini kayaknya materialnya agak lengket, sehingga perlu berhati-hati. Slow. Goyang-goyang. Yang belakang sudah habis, yang depan masih lengket. Wow, akhirnya hilang semua. Mantap memang ya. Oke. Keren. Kembali ya, setelah ditutup jam turun ke bawah. Oke, mantap, betul-betul mantap. Oke sahabat Longbro, itulah ya video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sambil nunggu berangkat, oke, sahabat, wassalamualaikum
warahmatullahi